KK Supermart ingin mengucapkan kita begitu menyesal, kita perlu bertanggungjawab dan juga meminta, memohon maaf tentang perkara yang sudah berlaku dalam beberapa hari yang lepas ini. Saya mau ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih juga kepada netizen yang sudah ada tentang ini viral tentang kes ini, supaya saya boleh ambil tindakan yang seteru secepat mungkin. Tindakan yang supaya hal ini tak dapat, tak mungkin boleh berada di kumpulan supermart, KK Supermart yang sudah berada 23 tahun di pasaran. Kita betul menyesal, kita sudah ambil tindakan yang seterusnya. Dan penting sekali, apa yang sudah buat, kita betul-betul sorry. Kita harapkan boleh terangkan kenapa perkara ini boleh berlaku di KK Supermart. Saya sebagai pengasas KK Supermart sudah berada, sudah membukakan kedai sampai 800 lebih kedai dalam masa 23 tahun yang lepas. Tak pernah satu kali kesilapan atau kesalahan yang sudah dilaku seperti ini di kedai saya. Harapkan dengan 5,000 pekerja saya dan dengan 6,000 jenis barang di dalam kedai saya, itu betul-betul susah kadang-kadang ada mau jagakan semua staff, mau jagakan semua barang. Tapi walau bagaimanapun, ini bukan excuse. Ini bukan excuse. Kita betul-betul regrets. Kita betul-betul memohon maaf atas perkara ini. Dan saya sudah ambil langkah yang secepat mungkin mengelakkan perkara ini dijalankan, boleh berada di KK Supermart. Penting sekali, ada action yang penting sekali. Setiap barang masuk KK Mart, pekerja saya mesti bagi cek baik-baik, dan juga saya sudah bagikan satu SOP yang strict sekali kepada supplier, supaya apa yang sudah SOP yang diadakan di KK Mart mesti diikuti juga. Saya fikir saya sebagai seorang peniaga di satu negara yang berbilang bangsa, yang beragama beza, saya sudah cukup sensitif pada masa 23 tahun lepas. Saya betul-betul tak sangka kes ini boleh berlaku seperti ini. Jadi banyak memohon maaf tentang kes ini. Sepatutnya dalam 23 tahun yang lepas ini, KK Supermart sudah secuba mungkin untuk buatkan banyak lagi rancangan atau untuk menolongkan apa golongan yang memerlukan, dan juga ada bekerjasama dengan kerajaan, dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Agama juga. Menteri Agama juga. Jadi kita betul sedih betul perkara ini berlaku seperti ini. Dengan masa yang akan datang, saya fikir saya betul harap boleh sumbangkan lebih lagi kepada masyarakat, kepada sesiapa yang memerlukan penolongan yang dalam usaha saya. Dan hari ini saya pun ada mintakan pembuka yang ada di sebelah saya, Mr. So, mau ceritakan kenapa kes ini boleh berlaku. Kes ini berlaku, saya sendiri pun tak dapat terima. Tak mungkin saya mau buat satu stocking kan yang ada karima, bercetak karima Allah di stocking ini. Tak mungkin, ini tak bukan falsafah untuk KK Mart. Kan? KK Mart sebagai peniaga, sebagai satu syarikat yang bertanggungjawab, kita tak mungkin kita tapi saya fikir kita mau ada stricter procedure untuk elakkan perkara ini berlaku lagi. Jadi nanti Mr. So boleh cakapkan pada masa yang tahu kes ini yang di social media, company KK Supermart sudah mengambil langkah yang
yang cepat sekali kita sudah memohon maaf terus dalam masa 2 jam di Facebook dan juga di social media memohon maaf tentang kes ini dan juga kita beg for forgiveness for this issue from the community. Selepas itu satu hari lagi pada hari Khamis. Perkara ini yang jadi pada petang evening hari Rabu 13 hari bulan. Jadi pada 14 hari bulan hari Khamis pihak KK terus pergi membuat satu laporan polis supaya kita boleh menerangkan apa insiden ini dan juga berikan kerjasama kepada pihak polis. Dan juga kita ada hantarkan surat penerangan kepada KDN, kepada KPDN, kepada Menteri Agama, kepada Jawi, kepada Jais, kepada Jakim dan juga kepada PDRM juga. Teruskan kenapa insiden ini boleh berlaku di kedai KK Supermart. Oh, dan selepas itu, hari ini saya harapkan media ini, press conference ini boleh terangkan lagi. Penting sekali, bukan kita mau escape responsibility. Penting sekali ini press conference untuk kita berterus kita mau express memohon maaf dengan ikhlas dari semua saya pengurusan tinggi di dalam KK Supermart. Sekian saya serahkan kepada Mr. Saw. Kita sudah semak semua. Pada hari ini ada 14. Tapi ada 14 itu, 14 pasang. Tapi dalam 14 pasang itu kan, ada sikit tak nampak seperti ada perkataan kalimat Allah itu. Saya fikir berapa pasang saya. Jadi kuantiti itu sudah ada di tangan Saw. Dia ada nanti ada serahkan kepada pejabat agama ataupun kepada polis. Ya. Datuk, mungkin dari segi pembekal, boleh mana waktu pekerja letakkan benda itu, dia tak perasan. Because di satu kalimat Allah itu kan jelas. Tapi macam mana dia boleh terlepas waktu dia buat susunan? Itu dari kilang China sana. Susun dekat kelima. Sebenarnya dia tak boleh perasan because kelima Allah tu kuat jelas. Itu kesilapan pekerja saya. Dan minta maaf. Tapi sepatutnya sistem consignment dalam kedai KK Mart ada dua sistem. Ada satu ialah outright sale. Outright sale maksud barang sudah masuk DC, pekerja KK Mart yang hantar barang semua pergi setiap kedai yang sedia ada. Selepas hantar kepada kedai KK Mart, pekerja KK Mart yang kasih semak dan juga make sure quantity dan juga quality okay sebelum susunkan atau pamerkan di dalam gondola. Tapi sistem kedua ialah consignment. Consignment maksud consignment ataupun sewaan tempat. Seperti ada kedai di kaki lima, depan kaki lima di KK Mart. Kita ada sewakan tempat untuk gerai burger. Kalau kita sewakan tempat untuk gerai burger, kita panggilkan setiap peniaga atau setiap businessman yang membuat bisnes di KK Mart, dia mesti ada tuliskan, janjikan. Barangan yang dijualkan ada ikuti seperti halal atau ada ikuti keperluan yang ataupun quality control, tak ada harmful untuk body atau apa kan. Ini semua SOP sudah ada. Kalau ada apa masalah yang oleh burger itu peniaga burger perlu tanggungjawabkan. Jadi kadang-kadang seperti consignment ini juga kita bagikan tempat untuk pembekal seperti Saw yang jual barang situ. Itu malang tak ada sentuh oleh pekerja KK Mart. Saya bagi you empat hook. Empat hook itu, you susunkan ini stocking di empat hook situ. Jadi staff kita pun tak ada pergi check. Kan, kerana itu tempat seperti kita sudah sewa kepada dia, kita bagi dia jual barang untuk consignment. Kita tolongkan ramai lagi itu rakyat-rakyat atau komuniti sebelah KK Mart. Seperti Kampung Baru. Kita ada KK Mart, kita bagikan peniaga situ. Dia boleh tolong, dia mau jual apa, kita bagikan dia jual. Jadi, tapi kita ada satu perjanjian dengan mereka lah, dia mau tanggungjawab apa barang itu. Seperti ini stokin. Kita bagi dia tempat untuk jual stokin. Jadi dia, staff dia yang pergi kantong. Nanti pada masa sudah sampai hujung bulan,
kita mau tengok berapa pace, berapa unit surat jual, kita bayar kepada dia. Itu miliki stok stokin ini, bukan miliki KK Mart sepatutnya. Under consignment basis, miliki stok adalah pembekal. Kerana kalau ada perhagan, itu barang sudah hilang, orang dicuri, apa, itu semua bukan Saimihat, itu pembekal mau tanggungjawab. Barang ada seperti silap ini, kesilapan ini, itu pun sepatut pembekal. Tapi again, saya tak dapat escape responsibility kerana itu dalam tapak, dalam kedai saya. Tapi saya bukan mau bagi excuses, saya perlu terangkan kenapa ini insiden boleh happen. Penting sekali pada masa yang akan datang, saya fikir bukan balangan sendiri miliki KK yang perlu disemak oleh staff kita, balangan lain juga. Kita perlu tekatkan SOP supaya tak ada balangan ini. Saya tak mau, saya pun tak dapatkan seperti apa KK Mart yang sudah dibina dalam 23 tahun ini sampai 5,000 lebih pekerja, 800 lebih kedai. Saya tak dapat ini semua effort oleh kita semua staff. Tuan Sri, 14 pasal berapa sudah jual ke siapa-siapa? Ada yang dijual tak? Saya dalam rekod kita tak ada lah. Saya fikir nasib, saya cakap betul kita berikan nasib lah. Tidak bukan berapa puluh ratus pasang sudah di pasaran. Kan? Yang dalam pengetahuan kita, kita surat cek semua kedai, kita pun surat cek dengan customer, kadang-kadang ada kemari KK Mart kan. Adakah ini dua hari yang lepas ada beli barang ini? Tak ada. Itu yang saya surat terima lah informasi ini. Oh. Takkan ni ada pihak untuk ada kena kakak perubahan, dia akan cuba bekal apa semua? Saya sudah bagi dia legal letter. Dia mau tanggungjawab semua tentang ini semua. Apa kerugian saya untuk laporan polis sudah dibuat oleh dia. Jadi saya tekan dia, dia mesti malas sini dari Johor, hari ini mesti sampai sini MSM. Dia pun sudah niaga 20 lebih tahun, 25. Tak pernah kena. Tak pernah, ini kali pertama. Sebab kita bukan order yang bercorak sensitif dengan barang, tetapi tercampur dari pekerja dari China. Saya pun tak pernah. Dia bukan sahaja import dari China, dia pun ada kilang besar untuk buat. Saya sendiri pun ada buat. Dia ada supply jadi, export juga. Export. Bila satu laporan polis? 14 hari kemarin. Hari yang kedua. Polis ada respon. Bahawa kita pentingkan kita buat laporan polis bukan mau cakap apa, kita mau bagikan penerangan kepada mereka kenapa insiden ini boleh berlaku di dalam KK semua. Dan juga kita move forward, kita bukan panggil oleh polis, kita sendiri take initiative, pergi balai polis Sungai Besi, kita buat polis report, kita bagikan penerangan, kita niat untuk bekerjasama untuk tentang perkara ini. Dan juga kita pun buat itu surat penerangan kepada Kementerian atau jawatan-jawatan yang dicakapkan, disebutkan yang berkaitan dengan perkara ini. Ada jawatan menghubungi KKM? Ada. Walaupun semalam pun ada pejabat Kementerian KDN pun ada sampai office. Jadi kita bagikan, kita terangkan semua ni. Ada juga orang sampai kilang som yang kilang batu pahat untuk KDN perkaran. Semua ada polis. Datuk, berkaitan dengan isu di riwayat media sosial, mungkin ada Datuk ada kebimbangan terhadap netizen yang ada ancaman untuk boikot dan sebagainya. Ya. Mungkin boleh komen mengenai isu. Jadi saya harapkan 23 tahun yang kita usahakan. KK Mart juga mempunyai komitmen sebanyak 5,000 lebih pekerja dan 60% daripada pekerja tersebut adalah masyarakat Islam dan masyarakat Melayu. Bagi saya, isu boikot ini perlu dihentikan dengan segera
kerana kesilapan ini bukanlah kesilapan daripada pihak kami, seperti mana penerangan yang kami cuba jelaskan pada hari ini. Terlebih-lebih lagi untuk dalam pada masa ini, KK Sekumat antara mat yang memberi kemudahan 24 jam kepada masyarakat di negara ini, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor secara amnya dan negeri-negeri lain. Itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh maklumkan di sini. Saya akan merekod ini pada diri kita. Saya juga ambil tindakan segera. Boleh jumpa siapa izin atau tentang kes. Saya sedia untuk jumpa suami. Saya juga harapkan boleh ambil satu peruang untuk menerangkan perkaraan ini kepada pemuda UMNO yang sudah buat satu statement. Bagikan mereka tahu betul ini seperti saya cakap, bukan kita betul-betul bertanggungjawab. Kita minta maaf. Sekali lagi kita meminta maaf terbuka kepada semua masyarakat dan agama Islam. Okay. Kita memohon maaf kepada seluruh warga Malaysia yang beragama Islam. Terima kasih.